Halo sahabat banyak cakap, dan sedikit bergerak. Berita kali ini, datang dari setelah Wagner batal melakukan protes ke Rusia. Dan mereka sekarang melatih tentara Belarusia. Sahabat banyak cakap, dilansir dari situs berita berikut, bahwa, baru-baru ini, kelompok tentara bayaran Wagner, telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Belarusia. Menurut Belarusia, Wagner akan melatih tentara di negara Belarusia. Kementerian Pertahanan Belarusia mengatakan, dalam sebuah pernyataan pada Jumat, bahwa mereka telah mengembangkan peta jalan dengan manajemen grup Wagner. Dalam waktu dekat, Wagner akan melatih dan mentransfer pengalaman antara unit-unit dari berbagai cabang angkatan bersenjata. Kata Kementerian Pertahanan Belarusia, dalam sebuah pernyataan, Jumat, tanggal 14 Juli tahun 2023. Grup Wagner telah memainkan peran kunci dalam perang di Ukraina yang berlangsung selama 17 bulan. Sebelum akhirnya, mereka menarik diri dari Ukraina, dan pindah ke Belarusia. Kementerian Pertahanan Belarusia, tidak mengatakan berapa banyak pejuang Wagner yang berada di Belarusia. Dan Kementerian Pertahanan Belarusia, merilis pula sebuah video, yang menunjukkan pejuang Wagner, sedang menginstruksikan dan melatih tentara Belarusia. Yang hanya berjarak sekitar 90 km di tenggara ibu kota, Minsk. Jadi, bagaimana menurut kalian sahabat banyak cakap? Silahkan tulis di kolom komentar.